Okay, hello guys, welcome back again to my channel. Aku hari ini bakalan quick unboxing aja karena sebenarnya ini baru sedikit albumku yang datang. Aku pengen ngelakuin max, I mean aku bakal ngelakuin massive unboxing itu nanti ya, karena aku nunggu boxku yang satu itu yang isinya banyak ya. Nanti aku bakal lakuin massive unboxing, tapi sekarang karena penasaran nih dan udah sampai duluan, jadi aku bakalan unboxing albumnya Lisa dulu nih ya, La Lisa. Nah, yang kali ini itu adalah benefit dari Apple Music. Sebenarnya ada satu lagi yang gambarnya apa ya, nggak tahu lah ya, pokoknya nanti aku pasti punya. Ya ini adalah benefit dari Apple Music ya, Apple Music ya guys, bukan Apple Wood, beda. Nanti Apple Wood aku akan unboxing lagi. Jadi ini Apple Music, bonusnya satu photo card masing-masing versi, dan ya aku beli versi gold and black. So here we go. Kita mulai ya, kita mulai dari black dulu. Black, kalau ditanya aku suka yang versi black or gold, aku suka yang black sih. Tapi yang gold ini unik, kenapa? Karena dari zaman Blackpink dulu tuh belum ada yang tuh nama warnanya warna gold nih, jadi ini adalah salah satu kemajuan warna. Oke, udah kita mulai dulu ya dari yang black ya. Aku akan dapat golden ticket, aku berharap sih ya dapat golden ticket. Kalau enggak, kita akan unboxing lagi. Okay. Ini bahannya dia ternyata adalah matte ya, jadi jangan sering-sering kena gores karena akan kelihatan ya. Ini L for La Lisa behind. Tada, tada, tada. Langsung aja lihat, langsung aja lihat. Mana sih, Liz? Susah amat mau dibuka. Golden ticket itu di mana sih? Oke, keren ya. Palisa emang keren. Ah, suka banget sama style dia ini, suka banget, pakai banget. Tolong Palisa. No golden ticket guys. Ini termasuk trail. Ini bukan, ini kayak photo card biasa ya, karena dia juga ada yang namanya rare gold photo card gitu. Aku gak inget sih yang gimana. Dan ini one polaroid, one photo, one polaroid. Oke, belum dapet ya golden ticketnya di sini. Terus ini liriknya, and this one posternya sih. Kenapa aku suka yang black version? Karena keren. Double side ya ini posternya. Untung sih aku juga nggak begitu ngarepin dia ada double side poster yang gede gitu karena bingung mau pasang di mana. Tuh, La Lisa, super cool. Ini boleh dipajang nih, boleh dipajang, boleh dipajang. Ya, dan ini adalah bentuk sininya. L, simple, La Lisa, expensive. Oke, ini liriknya gini aja, La Lisa money. Ini yang aku dapat. Oke, dan ini adalah photobooknya. Photobooknya nggak tebel-tebel banget ya, tapi ini keren banget banget tuh. Bukan, kalau dia matte, dia tuh kalau kena gores sedikit tuh langsung ada scratch gitu, jadi harus hati-hati nih kalau yang koleksinya. Aku nggak ngerti ya, golden ticket itu ada di letaknya di mana. Nggak tahu, ini nggak mungkin ada biasanya ya. Ini aku kasih lihat secuplikatnya aja tuh. Buang. Oke, ntar aku menikmatinya sendiri saja ya. Cut ya, aku suka banget yang black version nih. Black version ya, my favorite is this one. Okay. Ya, ini udah. Yang blacknya udah. Kita buka yang gold. Kita buka yang gold. This one. Langsung saja. Gold. Gold juga keren. Tara. 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 Oke. Kita mulai aja. Oke, okay. Iya. Mhm.
Oke, okay, photocardnya beda, asik ya. Yeah. One photocard and one Polaroid ya. Yeah. Tada, beda lagi, nice. Sama, posternya beda. Lalisa. Ini yang begini. Oke. Oke, okay, aku tetap suka yang versi black. Oke, okay, Lisa banget soalnya. Nih CD-nya gold, begini L. Golden ticket nggak mungkin di belakang sini kan? Nggak mungkin. Arab. Yeah, oke. Okay. Terus ini adalah photo book-nya. Yeah, oke. Okay. Nice. Oke, okay. Yeah. Ini aku kasih lihat simple sedikitnya aja ya. Kalau kalian mau, kalian bisa beli albumnya. Tada! Tuh. Bentar, ini apa tadi? Kayak enggak familiar, kayak familiar gitu ngeliatnya, bentar. Sudahlah. Ya. Yeah. Selesai, gak ada, aku belum dapat rare photocard juga dan belum dapat golden ticket juga. Oke okay guys, jadi itu tadi adalah unboxing aku. Untungnya adalah untuk photocardnya, iyalah beda karena per versi kan. Gitu. Tuh, coba ya sebentar, mana tadi photocardnya? Oh ini. Oke. Tara, jadi ini guys adalah apa aja sih di dalamnya albumnya Lisa. Dan untuk benefitnya tadi itu adalah benefit dari Apple Music. So, ditunggu lagi ya, aku bakal ngelakuin massive unboxing. Itu nanti ditunggu aja secepatnya. So, thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you guys in another video. Bye guys.